rame banget. Saya tadi hampir lupa, ini pengadilan Surakarta, negeri Surakarta atau Mapolres Surakarta. Ini saya hampir lupa tadi. Ini ternyata, setelah saya sidak, ternyata ini pengadilan negeri Surakarta. Bukan Mapolres Surakarta. Karena ramenya tadi, para polisi datang kemari. Baru ada tadi persidangan ini, waktu mau dibacakan, ini ponisnya itu makin merapat. Nah, ini yang juga kita ingatkan. Ini pengadilan negeri Surakarta. Jadi yang namanya pengadilan itu ada pengamanan dalamnya juga, Pak. Kita juga ngerti lah. Pengadilan negeri ada pengamanan dalamnya, ada security-nya. Jangan seolah-olah semacam dibuat aura, skema, itu ini membahayakan. Tidak. Ini Ustadz, ini Gus Dur yang memiliki pesantren yang cinta atas negeri ini sering mengkritik kebijakan-kebijakan penguasa. Ya, beliau ini ingin melakukan itu saja, tidak lebih dan tidak kurang, gitu lah. Oke, kalau ditanyakan, menurut kita adil atau tidak? Ini tidak adil dan zalim. Orang-orangnya itu mengambil fakta-fakta hukum yang di dalam tuntutan, ya. Jadi kami diambil alih kayak gitu, dan hakim bersepakat lah berarti dengan JPU, maksudnya bersepakat itu dalam artian apa ya, fakta yang diwajib hakim dan fakta yang ditentukan oleh jaksa sama gitu loh, jadi match gitu loh. Ya Allah, laknat, ya Allah, hancurkan, ya Allah, ijabah doaku, ya Allah, gak apa-apa, ya Allah, taek iki hancurno kabeh, ya Allah. Paham matamu, Cuk? Paham? Youtuber-youtuber kiri, buzzer-buzzer kiri, paham matamu? Kamu boleh gak percaya Bambang Tri, tapi kamu, itu Quran. Kalau kamu gak percaya Bambang Tri, berarti kamu gak percaya Quran. Kalau kamu nantang Bambang Tri, gak usah di YouTube. Ayo, bubalah sama saya. Mana Sugi Nur? Taek! Kamu katanya pintar agama, saya gak usah sebut namanya, gak usah dicantumkan di sini. Banyak lagi kirim ke saya. Penyidik menunjukkan foto ke saya, kan otomatis saya spontan, kaget saya. Ini katanya Bambang Tri, jarinya 4, ternyata 5, coba lihat Gus. Masa Gus masih percaya sama Bambang? Spontan foto itu tak tunjukkan ke Bambang. Mas Bambang, ini fotonya, katanya sama 4. Saya dibentak sama Bambang Tri sambil melotot. Seumur-umur saya gak pernah dibentak orang, teman-teman, ya. Setelah bentak saya, penyidiknya dibentak juga. Kamu ngapain nunjukkan foto ini ke Gus Nur? Apa maksudnya? Ayo taruhan sama saya, sama penyidiknya berantem. Kalau ternyata jarinya 4, kamu mau apa? Setelah mentak saya, mentak penyidik. Sejak itulah 190 derajat mindset saya, paradigma saya berubah tentang Bambang Tri. Kejadian 4 bulan lalu? Ya, waktu di baris krim. Ya Allah, salah saya. Alhamdulillah. 6 tahun cukup tinggi, yeah. Gimana, Pak? Tinggi dan tidak adil, tapi sudahlah, terjadi, nggak apa-apa. Allah yang mengendaki, nggak apa-apa. Apa rencana kasus? Iya. Nggak apa-apa. Proses sudah berlaku, sudah berjalan, nggak apa-apa. Boten, caroto jaga matung, keluarga. Terus terima kasih.